Latukonsina, Jessica Mila dan Kevin Julio pun memerankan pasangan kekasih di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Sama seperti Ali dan Prilly, Jessica Mila pun kerap disangka pasangan kekasih berkat aktingnya bersama Kevin Julio. Jessica yang telah mengenal Kevin sejak 8 tahun terakhir ini, mengaku sering dipasangkan dengan Kevin dalam sinetron-sinetron mereka sebelumnya. Sehingga wajar kalau chemistry mereka dalam berperan sebagai pasangan kekasih sudah begitu erat. Saking naturalnya peran yang mereka mainkan sebagai pasangan kekasih, banyak fans dari sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang meminta mereka benar-benar jadian sebagai pasangan kekasih. Ya kalau misalnya support ya sekarang sih biasanya temen aja sih, teman-teman aja sih yang support aku. Sering banget emang fans-fans GGS itu kan sedikit fanatik ya, jadi mereka tuh benar-benar udah kebawa sama ceritanya yang akhirnya mereka pengen banget kalau aku sama Kevin tuh benar-benar kayak di sinetron gitu. Sedangkan kan ya beda lah gitu kan, karena ya aku sama Kevin itu beda karakternya juga sama yang di sinetron ya. Kehidupan kita juga sehari-hari nggak sama-sama di sinetron, nggak bisa disamain. Tapi di lain sisi seneng juga karena fans-fans itu berarti kebawa sama acting kita kan. Sejak menjalani aktivitas syuting sinetron Kejar Tayang, Jessica mengaku tidak memiliki waktu luang untuk berpacaran. Gadis kelahiran Langsa Aceh Darussalam ini mengaku saat ini sedang menjomblo alias tidak punya pacar. Jessica terpaksa menunda keinginannya untuk punya pacar lantaran khawatir tidak memiliki waktu banyak untuk kekasihnya. Kondisi ini membuat Jessica lebih memilih fokus untuk menekuni karirnya di dunia hiburan tanah air. Enggak. Apa masih deket-deket dulu PDKT? Untuk sekarang nggak punya pacar, temenan aja. Pengen fokus dulu sih ke karir, karena memang sekarang juga lagi sibuk juga kan. Kayak kalau misalnya punya pacar mungkin takutnya nanti ada mengganggu atau malah jadi apa ya, kesusahan kalau misalnya punya pacar kan juga harus luangin waktu untuk pacar. Sedangkan waktu aku sendiri aja tuh udah padat banget sekarang, itu dia sih. Kasihan pacarnya nanti.